Nyanyuk lah. Nyanyuk ni ada orang tanya apa dia obat nyanyuk ni. Kalau dia nyanyuk dah payah lah. Sebelum nyanyuk, akal kita ni tak siwi nyanyuk, ajar baca Quran. Semakin tua kita ajar baca Quran. Biar ketar-ketar pun ajar baca Quran. Kerana Quran ni dia macam setting otak kita. Antara amalan suruh yang boleh kita amal, yang kita boleh baca, takut jadi nyanyuk adalah baca kuliah. Baca kuliah. Ada orang baca kuliah tak habis-habis. Ah sudah, kuliah tak habis-habis. Wala an abidu ma abattum, wala sudah tak habis, khusus sekali pakai sadaqallahul azim gitu ya. Nama. Jadi kalau orang tua boleh baca kuliah, ha, dia untuk seimbang akal. Antara kelebihan suruh kuliah, nak seimbang akal. Kalau orang tak habis baca kuliah tu sudah pening dah tu. Antara amalan supaya tidak jadi nyanyuk adalah baca surah kuliah. Hok moleknya baca Quran, tapi kalau tak mampu amal baca kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, baca hok tu, ajar baca lagu tu. Begitu juga kalau orang mental, ajar dia suruh baca kuliah. Kerana dia setting semula otak dia. Otak ni dia tak balance sudah jadi pening lalu. Maka suruh baca kuliah. Nah,